Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa assalamualaikum in the game. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Welcome back again with me Fikar Al-Fayed to my channel Reaction Ajib. Kali ini gua akan mereaksi satu buah lagu, dua orang maestro. Dan lagu ini baru saja rilis setengah jam yang lalu. Jadi sekarang tepat jam 19.38 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan lagu ini baru saja selesai dari tayang perdananya jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dua orang ini ada dalam skuad Jenderal Petruk. Shout out untuk Jenderal Petruk dan semua all team yang ada di dalamnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat siapa lagi kalau bukan Mario Zwinkel dan Kaylan my fucking boy. If in the game, langsung kita lihat, check it out. Wow, if in the game, Mario Zwinkel, Kaylan boy. Baru pembukaan intronya keren. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh. Ulang ya. Kalian mesti fokus ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asik. Asik ya. MC dan KB masih di puncak piramid. Wow, Mario Zwinkel dan Kaylan Boy, MC dan KB. Drop up ledakan dinami. Nama kami takkan musim. Di setiap zaman tertulis jelas dia asli. Bakat ku kenali, ilmu ku pahami. Jangan coba pede kalau kau tak syarat isi. Malas we never ready. But others be faking for the fame. I be chilling with my gang. Berda pola kita puni. Assassin yang terjatuh takkan mampu untuk dekati. Be blessed baby. Sampai di taman Fidaus. Dua batu muda sepanas batu ababil. Bakat serta panggung lawan diri jadi abu. Jangan main gila kalau alam fikir labil. Di dalam kamus ku haram watak kau. Di dalam kamusku haram berwatak abu-abu. Wow. Sadap. Kau punya mulut jangan bicara tinggi-tinggi. Di atas langit masih ada MZ dan KB. MZ Mario Zwinkel, KB Kaylan Boy. Jangan bicara tinggi-tinggi, dua orang ini berbahaya. Lanjut. Jangan cuma modal diri. What? Apa? Kita ulang ya. Berapa kau pemulu jangan bicara tinggi-tinggi. Di atas langit masih ada MZ dengan KB. Kejar pakai skill, jangan cuma modal diri. Kejar pakai skill, jangan cuma modal. Kejar pakai skill, jangan cuma modal. Modal apa? Modal diri atau modal lirik? Modal lirik mungkin ya. Bajing
ingin masuk kandang lawan, nyali tetap ready. Bajingan masuk kandang lawan, nyali tetap ready. Hormat. I feel like my Uncle John, harga diriku tetap tenami bulan. Atas nama para leluhurku takkan tumbang. Datang satu langkah beta, tambah seribu langkah takkan kurang. Datang satu langkah beta, tambah seribu langkah takkan kurang. Wow. Slap, diorang punya rap, can I get a clap, cause we have in the game, nobody bring it down, man. Cause God is already lifting us up, pembolak balik dunia tetap sadar, boy. You know who the fuck I am, anak kampung yang kadang kesuka ikut trending topic, suka deleng. Wow, you know who the fuck I am, anak kampung yang tidak suka ikut trending. Masih suka pakai sarung aja soalnya sambil minum kopi. Hey, 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 ikut trending topic, suka deleng itu apik. Masih suka pakai sarung aja soalnya sambil minum kopi. Wow. Kellen Boy, shout out untuk Kellen Boy dan Marie Zwinkel. Sampai jadi debu. Yeah, ini anak bangsa yang diutus dari singgasana raja. Jangan sembunyi mukamu di dalam. Ini filsufnya keluar ini, syair-syair mengerikan ini. Ulang ya. Kamu bakar jiwa layu yang bersama yang di dalam tubuh sampai hangus sampai jadi debu. Yeah. Aku bakar jiwa layu di dalam tubuh sampai hangus sampai layu sampai jadi debu. Ini anak bangsa yang diutus dari singgasana raja. Jangan sembunyi mukamu di dalam penjuru. Aku tahu, ku dapat dengar kau bergemuruh. Yeah, tipu daya kasih tak berlaku bagi aku. Api atas tungku, aku tak di dalam angkut. Yeah, aku tidak buta, jadi jangan kau kelabu. Aku tidak buta, jadi kau jangan kelabu. Wah, habis. Kita ulang di bagian syair tadi ya. Dua orang ini filsuf ini, yang saat mungkin dua-duanya ini pecinta Rumi. Kalau Kellen Boy sudah jelas. Kamu bakar jiwa layu yang bersama yang di dalam tubuh sampai hangus sampai jadi debu. Yeah, ini anak bangsa yang diutus dari singgasana raja. Jangan sembunyi mukamu di dalam penjuru. Aku tahu, ku dapat dengar kau bergemuruh. Yeah, tipu daya kasih tak berlaku bagi aku. Api atas tungku, aku tak di dalam angkut. Yeah, aku tidak buta, jadi jangan kau kelabu. Keren. Api di atas tungku, aku tidak buta, jadi aku tidak angkuh. Wow. Emang kalimat-kalimat dia itu mesti, ini harus cerdas baru bisa. Hormat untuk Kellen my fucking boy Mario Zwinkel. Kalian berdua memang cocok. Move by Mobus. Bagaimana tanggapan kalian? Bagi saya lagu ini top, keren. Visualnya sangat keren. Apalagi tadi Kellen Boy menggunakan semacam baju-baju adat atau baju-baju kesultanan begitu ya. Mungkin itu baju. Tapi kalau kita lihat dari postingan di feed Instagram Kellen Boy yang beberapa hari lalu, dia menampilkan bahwa dia sedang berada di dalam semacam rumah museum kebudayaan. Mungkin ada beberapa scenes, beberapa part yang visual ini diambil dari tempat atau lokasi itu.
overall keren dan tetap ajib, apalagi dua orang ini. Shout out untuk Mario Zwinkel dan Kaylan Boy. Memang dua orang ini bahaya, ini dua orang ini. Apabila ada penyampaian gue yang kurang, kata-kata gue yang kurang, dan request dari kalian siapa yang ingin gue reaction, kalian bisa tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk selalu mengkritik gue atau memberi gue saran, memberi gue masukan ketika ada yang belum pas bagi menurut kalian. Yes, netizen maha benar. Tapi tidak, saya tidak akan menggunakan bahasa itu. Saya memposisikan diri saya yang kurang ini untuk meminta masukan, meminta kritikan, meminta dibenahi. Jadi tidak perlu berdebat, kalian tinggal tulis di komentar. Mungkin ada kalimat atau penyampaian saya, informasi yang saya berikan itu salah atau kurang pas. Kalian, tugas kalian itu membenahi saya. Oke, gue Fikar Al-Fayed. Insyaallah sampai ketemu di episode berikutnya, tetap di Reaction Ajib. It's your boy Fikar Al-Fayed, Kaylan Boy, Mario Zwinkel, Hivin The Game. Dan gue akan salam seperti mereka. Assalamualaikum in the game. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Kirim salam untuk semua keluarga di rumah. Grah.